KPM. Fuyo, cantiknya tempat ni. Ini ke orang cakap yang tempat penuh dengan majlis? Wah, tengok tu, tengok. Wah, dia punya kebun sayur-sayuran dia dan buah-buahan dia cantik, segar-segar, tengok. Wah, ini kalau saya sebagai seorang pekebun, apa pula saya sebagai seorang pekebun? Saya kan pekebun, apalah kan? Ini kalau saya bawa balik, jual dekat kampung saya. Wah, kaya, kaya. Kaya. La 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 la. Amboi. Siapakah awak ni? Berani awak masuk ke kebun segar saya? Janganlah marah. Saya jalan-jalan. Lepas tu saya ternampak kebun ni yang penuh dengan buah-buahan, sayur-sayuran yang cukup segar. Jadi saya nak tengok-tengoklah. Awak tahu tak apa nama sayur-sayuran dan buah-buahan ini? Itu apa cikgu? Saya tak tahulah. Kalau nak tahu, marilah ikut cikgu belajar. Jom. Kat mana? Kat sinilah, jomlah. Jom kawan-kawan. Di sana ke cikgu? Okey, saya datang. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat? Selamat datang ke Prasekolah bersama dengan saya, Akmal Nazri. Saya pasti murid-murid semua dah tahu dah. Mata pelajaran yang kita nak belajar kali ini adalah mata pelajaran Sains Awal. Dan bersama siapakah guru kita yang akan mengajar kali ini? Ini dia Cikgu Azlinda. Apa khabar, Cikgu? Baik, Alhamdulillah, Umar. Ya. Cikgu bukan ke yang... lain kan? Lain. Baik, kita juga bersama dengan jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Syamila Naik. Apa khabar, Cikgu? Sehat? Ya, baiklah. Cikgu, kita pun dah tahu dah mata pelajaran yang kita nak belajar, iaitu Sains Awal kan, Cikgu Azlinda? Betul. Tapi saya pasti ramai murid-murid dekat rumah tu tertanya-tanya, apa kaitan gimmick tadi dengan kita punya sesi pembelajaran kali ini, Cikgu Azlinda? Kaitannya, tapi sebelum tu Kak Amal, ya, bagilah cikgu pantun dulu. Dua tiga kucing berlari. Okey, tajuk. Nervous cikgu tahu. Okey, tak pantun cikgu eh. Okey, okay, silakan. Selepas subuh pergi ke kota. Meredah lumpur dan juga paya. Buah ini mempunyai mahkota. Badannya pula ada mata. Jangan jawab. Okey. Apa yang Amal kena buat ialah di hadapan Amal tu ada beberapa gambar. Betul. Cuba Amal cantumkan dulu. Saya cantumkan sekarang, cikgu? Ya, betul. Cantumkan dulu gambar apa tu, Amal? Okey, kalau tadi buah ada mata, cikgu eh? Mata kucinglah, cikgu. Badan dia ada mata. Badan dia ada mata. Okey, kejap-kejap kita buat sama-sama ni dengan murid-murid dekat rumah. Okey, ini yang bawah tu. Cikgu. Masa terbalik je, Muhammad. Cikgu. Tak apa, cikgu. Jangan risau. Biasalah apabila kita belajar ni kan, apabila kita membuat kesilapan, jangan rasa macam putus asa, betul tak, cikgu? Betul. Cuba kita tengok. Tak apa, pelan-pelan. Pelan-pelan macam ni, cikgu, betul? Betul satu. Ini dia satu. Dan selepas itu, murid-murid, yang mana satu kita nak padankan ni? Macam ni, cikgu, betul tak? Saya padankan jeng-jeng-jeng. Wah, cikgu! Ini bukan buah nenas ke, cikgu? Betul. Jadi buah nanas nilah jawapan kepada pantun teka-teki tadi. Ada mahkota ke atas dia. Lepas badan dia ada mata. Betul tak, murid-murid semua? Betul, cikgu. Jadi Amal, sebenarnya buah nanas ni adalah contoh buah tempatan. Betul. Jadi sebenarnya di sekeliling kita ni ada tumbuh-tumbuhan. Betul. Okey, contohnya kita ada sayur-sayuran. Kita ada buah-buahan. Betul. Jadi contoh sayur-sayuran pula, kalau Amal lihat di hadapan Amal, ada contoh sayur-sayuran yang ada daun. Betul. Nampak tak?
Okey, kemudian ada pula contoh sayur-sayuran yang ada buah. Ada buah. Itu jenis yang pertama, sayur-sayuran. Betul. Dan begitu juga buah. Buah-buahan di sekeliling kita ni ada buah jenis tempatan. Okey, ada buah yang kita import. Jadi di sekeliling kita ni, kalau kita lihat cikgu cakap, kita akan belajar tentang sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, itulah kaitan dengan gimmick kita, kebun segar saya. Oh, maksud dekat sini cikgu, buah-buahan. Satu, kita ada buah-buahan tempatan, betul? Betul. Lepas tu kita juga ada buah-buahan import. Import. Dan tak lupa juga kalau sayur-sayuran pun ada sayur-sayuran jenis yang berdaun dan ada juga sayur-sayuran jenis yang berbuah seperti yang ada dekat depan Abang Akmal ni. Betul cikgu? Betul. Itu yang kita belajar. Iya. Menamakan sayur-sayuran dan buah-buahan yang biasa kita jumpa. Baik. Tapi sebelum kita nak meneruskan lagi, kita nak berhenti rehat dulu kepada adik-adik semua dan juga murid-murid. Jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Prasekolah. KPM. Hai, masih lagi menyaksikan Prasekolah. Nama saya Bawang. Kalau anda semua nak tahu, saya ni banyak khasiat tau. Antaranya menurunkan tekanan darah dan juga kolesterol. Nak jumpa tak kawan-kawan saya yang lain? Cikgu, kawan saya Bawang ni dia nak perkenalkan kawan-kawan dia yang lain kepada kita semualah cikgu. Ahmad, jomlah Ahmad kita tengok siapa kawan-kawan Bawang putih awak tu. Jom cikgu. Okey, mari kita. Okey Ahmad, kita akan belajar menamakan sayur-sayuran yang biasa kita jumpa. Okey. Kita akan gunakan slide yang cikgu sediakan. Okay, jom. Okay. Mana dia? Oh, ini dia. Okey. Kita akan belajar kenali sayur-sayuran. Akmal dan murid-murid semua. Okey, di sekeliling kita ni banyak sayur-sayuran. Ada yang pelbagai warna. Ada juga sayur-sayuran yang pelbagai bentuk. Di samping itu juga, sayur-sayuran ni ada pelbagai rasa. Dan ianya mempunyai pelbagai khasiat. Itu dia sayur-sayuran. Okey. Okey, seterusnya. Okey, kenali sayur-sayuran. Ada sayur yang jenis daun. Yang mana satu? Cuba Alma tunjuk. Yang ini, cikgu. Betul. Ada sayur-sayuran yang jenis buah. Yang jenis buah. Tunjuk Kak Amal. Okey, yang ini cikgu. Seperti tomato, lobak, timun, cili dan sebagainya. Okey, betul. Jadi marilah kita belajar satu persatu. Okey. Okey, antaranya kita akan belajar sayur jenis daun. Okey, mari kita lihat. Okay. Yang pertama. Ini sayur sawi. Okey. Amal sebut sawi. Sayur sawi ni dia baik tau untuk jantung dan sistem kita ni, imun kita ni. Dan pasti yang paling best, dia sedap dimakan. Murid-murid boleh cuba minta mak goreng ke, rebus ke sayur sawi ni. Betul, okay. Cikgu. Yang kedua. Ini sayur apa, Aman? Yang mana, cikgu? Kailan. Kailan ni adalah terkenal dengan kailan ikan masin. Ia jugalah sejenis sayur-sayuran yang berdaun. Okey. Seterusnya. Ini sayur apa? Kangkung masak belacan. Maksud saya kangkung, cikgu. Ini sayur kangkung. Sayur kangkung ini dia kaya dengan vitamin. Betul. Dan daun dia adalah sejenis urat selari. Okey, yang terakhir. Sayur apa ni, Amal? Kubis, cikgu. Buat sayur campur sedap ni. Ini adalah sayur kubis. Ada yang bentuknya bulat. Ada bentuknya panjang. Ada bentuknya berbunga. Ada warnanya hijau dan warna ungu. Inilah jenis-jenis sayur yang
Berdaun. Berdaun. Mari kita belajar pula jenis-jenis sayur-sayuran yang buah. Okey. Okey, yang pertama. Kita sama-sama lihat ni. Ha, sayur apa ni? Ha, ni suka kan Amal? Ha, cili. Cili. Ha, ini adalah sayur cili yang berbuah. Okey, ada kadang-kadang kita akan jumpa warna merah, kadang-kadang kita akan jumpa warna hijau. Okey, Amal. Kedua, sayur cili juga ni ada yang kecil dan ada yang besar. Rasa cili ni apa? Pedas. Pedas kan? Okey, ini sayur yang pertama. Aha. Yang kedua. Ha. Ini sayur? Ini Arnab suka makan, cikgu. Jadi sayur apa ni? Lobak. Lobak. Lobak ni juga dikenali sebagai sayuran ubi. Kenapa? Amal rasa kenapa? Sayuran ubi. Oh, yang ini, cikgu? Ya. Yeah. Masak apa? Masak macam-macam boleh, cikgu? Kan, cikgu cakap. Aha. Kenapa sayur lobak ni dikenali sebagai sayuran ubi? Oh, sebab dia daripada tanah, cikgu. Eh, pandainya. Sebab dia macam ubi, kan? Akarnya di dalam tanah. Okey, biasanya warna apa yang Akmal selalu jumpa? Warna jingga. Lepas tu ada juga lobak putih, cikgu. Betul, dan ianya baik untuk mata. Lobak putih buat sup, cikgu. Okey, Akmal, seterusnya. Ini sayur? Yang ini timun. Timun. Boleh masak, kita boleh masak ataupun kita makan macam tu buat ulam. Oh, sedap, cikgu. Sedap dan dia kaya dengan serat vitamin. Dan rendah kalori. Akhir sekali ni Amal mesti suka juga. Apa ni cikgu? Tomato. 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 Sayur ni dia bulat kan dan dia kecil. Comel dia sayur ni. Tapi ada yang macam yang lagi kecil tu cikgu kan. Orang kata baby cherry tomato kan. Dia baik untuk kesihatan kita juga Amal. Jadi kita dah belajar 4 jenis sayur-sayuran yang berdaun dan 4 jenis sayur-sayuran yang berbuah. Jadi cikgu naklah Amal. Aha. Buat latihan sikit boleh? Boleh cikgu. Okey, di hadapan Amal ni ada latihan. Okay. Boleh tak Amal padankan satu persatu sayur-sayuran yang telah Amal belajar tadi? Boleh cikgu. Yang pertama, sayur apa tu? Yang pertama kalau kita dapat lihat dekat sini murid-murid, sawi cikgu. Bercari perkataan sawi tak? Sawi ada dekat sini cikgu. Okay, saya tambahkan sekarang boleh ke cikgu? Boleh. Saya tambahkan ini sawi cikgu. Yang kedua, sebelah sawi tu sayur apa? Yang kedua pula adalah takkanlah ini kailan, kangkunglah cikgu. Betul kangkung. Betul kangkung, 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 kangkung. Di bawah sawi tu sayur apa? Bawah sawi tu cikgu, kubis. Kubis. Mana kubis? Sini. Okey, kubis. Akhir sekali sebelah kubis tu sayur? Kailan. Okey, boleh sebutkan sekali lagi tak 4 jenis sayur-sayuran yang berdaun? Yang pertama Amal. Ada sawi. Kedua. Ada kangkung. Ketiga. Ada kubis. Dan yang keempat. Kailan. Betul. Okay, kita dah belajar dan Akmal pun dah buat latihan sayur-sayuran berdaun. Jadi mari kita buat latihan di sebelahnya. Okay. Sayuran yang berbuah pula. Yang pertama, warnanya merah itu. Ini cikgu pedas. Cili pedas, cikgu. Cili. Ada yang kecil, ada yang besar kan? Betul cikgu. Okay. Yang kedua, warnanya jingga. Lobak. Lobak. Letak di sebelah cili tu. Okey. Betul ya, murid-murid semua lihat ya. Cili dah betul, lobak dah betul. Di bawah cili, gambar apa pula? Ini kalau buat jus ni sedap cikgu. Timun. Timun. Ini kalau kita buat ulam pun sedap. Cicahkan sambal belacan. Akhir sekali. Semestinya adalah tomato. Betul. Okey. Jadi boleh tak bantu cikgu dan murid-murid di rumah sebutkan 4 buah-buahan tersebut, sayur-sayuran tersebut. Boleh cikgu. Yang pertama tadi kita ada cili, kita ada lobak, kita ada timun dan juga tomato. Jadi ini yang kita dah belajar mengenai sayur-sayuran yang ada di sekeliling kita. Okey Amal. Okey, baiklah. Nampaknya dekat sini kita pun dah belajar 2 jenis sayur-sayuran, iaitu sayuran yang berdaun dan juga sayuran yang berbuah. Baik, kita nak berhenti rehat sekali lagi kepada murid-murid semua. Jangan ke mana-mana. Selepas ini, kita akan kembali lagi dalam Praskola.
Cantik TV KPM. Baik murid-murid, masih lagi menyaksikan Praskolah bersama dengan saya Abang Akmal Nazri. Ha, sekejap. Kenapa ada 1, 2, 3, 4 bakul ni Cikgu Azrinda? Apa kita nak belajar pula kali ini? Baiklah Amal dan murid-murid semua, kita akan belajar menamakan buah-buahan yang biasa kita jumpa. Okey. Okay. Tapi sebelum tu jom kita buat satu permainan nak. Boleh cikgu? Okey, cikgu datang sini ya. Okey. Di hadapan Akmal ada dua bakul, nampak tak? Betul. Okey, di hadapan cikgu pun ada dua bakul. Sama-sama ada dua kan? Aha. Okey, letak bawah. Okey. Okey. Di dalam bakul Akmal kita tengok, kita angkat. Kalau kita tengok buah pisang. Ada buah pisang? Ini buah pisang cikgu. Okey, letak balik. Okey, letak dalam lagi. Okey, itu buah apa Akmal? Yang ini buah oren cikgu. Okey, bakul kedua. Bakul kedua kita ada apple dan juga mangga. Mesti tapi kan Akmal dalam bakul Akmal tu dia dah bercampur buah tempatan, buah import. Jadi inilah kita nak main ni, kita nak asingkan mana buah tempatan, mana buah import. Wih, nampak macam senang tapi saya pasti ini juga akan mengelirukan murid-murid juga ni cikgu. Jadi kita cuba. Nak? Boleh cikgu? Murid-murid jom kita cuba sama-sama. Okey. Okey, 1 2 3. Jom. Mana satu kita nak asingkan? Okey, kalau pisang ini buah-buahan tempatan, dia akan sama dengan buah mangga. Betul, kita alihkan. Okey, jadi kalau buah-buahan import ini apple dan juga buah oren. Ya, tapi cikgu dah siap dulu. Alah, cikgu. Cikgu dah pantas daripada Pak Amal kan? Okey. Jadi, cuba Amal tengok dekat sebelah sana adalah kita dah asingkan buah tempatan. Aha. Okey. Kemudian di dahaga sebelah kiri ni pula ada buah import. Iaitu apple dan juga oren. Kawan saya Din suka tau buah apple ni. Okey, jadi Amal mesti nak tahu lagi kan apa lagi buah-buahan yang biasa kita jumpa, betul? Oh, betul lah cikgu. Jadi kita jom kita belajar menggunakan slide yang cikgu sediakan. Mari kita. Okey, yang pertama kita nak tahu kan. Kita nak kenal buah-buahan. Buah-buahan ni Akmal dan murid-murid ada pelbagai warna. Ada warna apa? Merah, ada warna oren lagi. Ada macam-macam cikgu. Warna kuning. Warna kuning. Dan buah-buahan juga ada pelbagai bentuk. Betul. Ada bentuk yang panjang. Bujur. Ada yang bujur, ada yang bulat. Ada yang bulat. Dan buah-buahan ni Akmal, murid-murid semua, ada pelbagai rasa. Manis. Masam. Masam. Ada juga yang rasa macam kelat-kelat pun, pahit pun ada betul. Kan? Betul. Okey, dan akhir sekali, buah-buahan ni juga ada pelbagai khasiat. Kita dah kenal kan? Nak. Seterusnya. Okey. Okey. Ada dua jenis buah-buahan. Satu buah tempatan. Okay. Ada satu lagi buah import. Buah tempatan ni Akmal, buah yang biasa kita jumpa kat mana? Dekat pasar, dekat pasar dan dekat pasar cikgu. Buah tempatan ni adalah buah-buahan yang kita biasa nampak kat negara kita. Kita tanam sendiri. Oh, seperti ni cikgu. Tembikai, pisang, betik, mangga. Apa lagi? Durian juga cikgu. Banyaknya. Lagi satu apa dia murid-murid? Rambutan. Biasa kita nampak kan kadang-kadang ayah kita tanam, atuk kita tanam. Itulah dia buah-buah tempatan. Tetapi Amat tahu tak apa itu buah import? Tak tahulah cikgu. Buah import ni adalah buah-buah yang kita dapat daripada negara. Kita masukkan ke dalam negara kita. Tapi kita biasa jumpa seperti contoh buah apple, buah anggur. Itulah dia buah import. Jadi mari kita belajar satu persatu tentang yang pertama. Kita belajar pasal buah tempatan. Okey, yang pertama. Ini buah pisang ni Akmal dan murid-murid ada yang warna kuning, ada yang warna hijau. Betul. Pisang ni kadang-kadang kita boleh makan begitu saja. Kita buka kulit kita makan. Kadang-kadang kita boleh goreng buat kering. Buat keripik. Betul. Ada pelbagai jenis pisang. Ada pisang tanduk. Pisang emas. Pisang emas dan ada juga pisang nipah. Nipah. Okey, ini buah pertama. Buah apa? Buah pisang. Okey, itu buah tempatan yang kedua. Buah apa ni? Mangga harum manis. Mangga ni ada berwarna kuning juga. Ada warna yang hijau. Betul. Rasa dia ada yang masam. Ada yang manis. Mangga ni di samping kita makan begitu saja, kita boleh buat jeruk. Pandai Akmal. Okey, ini buah tempatan yang kedua. Seterusnya. Ini buah
Tembikai, cikgu. Tembikai. Saya suka. Saya pun suka, cikgu. Buah tembikai dia bentuknya? Bulat. Bulat. Dan dia ada banyak jenis. Ada tembikai susu, ada tembikai... Tembikai... Merah. Merah. Di samping itu, kita boleh buat jus tembikai. Sedap. Letak pula buah laici, cikgu. Betul. Minum. Okey, seterusnya. Ini buah rambu. Rambutan. Pada permukaan rambutan, dia ada banyak apa tu? Dia punya tu, cikgu. Rambut. Rambut, cikgu. Rambutnya. Dan dia rasanya manis dan sedap. Sedap. Ada rambutan berwarna merah. Betul. Ada rambutan yang berwarna? Kuning. Kuning. Okey, kita dah belajar 4 Betul. Buah tempatan. Jadi mari kita lihat pula buah import. Yang pertama. Buah apa tu? Apple. Buah apple. Warna apa tu Amal nampak? Warna merah. Okey, tapi ada juga buah apple berwarna? Hijau. Hijau. Dia boleh makan ataupun kita boleh buat jus? Apple. Rasanya manis. Ada yang masam. Masam tu yang warna hijau. Warna hijau. Okey, dia kaya dengan serat. Betul. Okey, seterusnya. Ini buah? Oren. Oren. Warnanya? Warna oren, cikgu. Warna dia jingga. Warna jingga, cikgu. Warna oren pula. Warna jingga lah, cikgu. Buah oren ini dia kaya dengan vitamin C. Pandai, Akmal. Pandai kan, Akmal? Okey, seterusnya. Buah yang ketiga. Ini sedap, cikgu. Ada yang ada biji, ada yang tak ada biji. Buah anggur. Ada yang warna ungu. Ungu. Ada yang warna hijau. Pandai. Dia ada di tangkainya ada banyak kecil-kecil buahnya. Itu namanya buah anggur. Anggur yang keempat. Ya. Ini buah apa? Ini cikgu, strawberry. Biasanya warna apa yang kita jumpa pada buah strawberry ni? Warna merah, cikgu. Rasanya seperti apa? Dia ada masam-masam manis. Di badannya ada bintik-bintik pada permukaan kulitnya. Amal nampak tak? Nampak, cikgu. Jadi kita dah belajar 4 jenis buah tempatan dan 4 jenis buah import. Import. Boleh bantu cikgu dan murid-murid di rumah? Boleh, cikgu. Di hadapan Amal ada latihan sedikit. Oh. Boleh tak Amal bantu padankan nama buah-buahan yang di hadapan Amal? Kita mulakan dengan buah apa ke atas tu? Yang ini berwarna kuning. Buah apa? Buah pisang, cikgu. Dia jenis buah tempatan. Okey. Okey, saya dah lekatkan di dalam ini. Mula-mula tengok kita buat sama-sama ya. Seterusnya, ini pun ke bawah ke nak ke sana, cikgu? Boleh dua-dua. Kita ambil yang ke sana lah, cikgu ya. Dia buat apa itu? Itu buah mangga, cikgu. Buah mangga. Buah mangga. Sedapnya. Di bawah buah pisang tu buah kegemaran saya tadi. Kegemaran Amal juga. Buah apa tu? Buah tembikai. Bulat dan isinya berwarna merah. Okey, seterusnya. Rambutan. Rambutan. Okey, ini ada contoh-contoh 4 yang cikgu bagi jenis buah tempatan. Boleh sebut? Boleh, cikgu. Kita ada pisang, mangga, rambutan dan juga tembikai. Sekarang padankan pula buah import. Okey, boleh pertama, cikgu. Yang pertama kalau kita tengok ini adalah buah strawberry. Lepas tu ini merupakan buah anggur. Lepas tu ini adalah buah apple dan terakhir sekali semestinya buah oren. Okey, semua jawapan Amal betul. Tepuk tangan. Pandai Amal. Ya, terima kasih banyak-banyak cikgu. Cikgu, sebelum kita mengakhiri kelas kita, mungkin cikgu boleh berikan rumusan kepada murid-murid di luar sana. Silakan. Baiklah Amal dan murid-murid semua, kita dah belajar tentang menamakan sayur-sayuran yang biasa kita jumpa dan kita juga telah menamakan buah-buahan yang biasa kita jumpa di sekeliling kita. Betul tu. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Azrinda yang dah kongsikan mengenai pembelajaran kita kali ini dalam mata pelajaran sains awal, cikgu. Ya, dan tak lupa juga jurubahasa isyarat kita, Cikgu Syamila Nai. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Syamila. Baiklah murid-murid, kita akan jumpa lagi di dalam prasekolah seterusnya bersama dengan saya, Akmal Nazri. Ingat, sentiasa jaga diri. Okey, assalamualaikum. Bye bye. Bye bye. Hai kawan-kawan. Kami ini kita nak belajar pelangi buah-buahan. Awak tahu tak buah apa? Ini buah tembikai. Buah tembikai
rasanya manis. Buah tembikai buat tempatan. Ini buah pisang. Rasa buah pisang rasa manis. Buah pisang buat tempatan. Ini buah apa yang buat pisang tu? Ini buah oren. Buah oren buat ikan. Rasa buah oren masam. Ini buah anggur.